Wow. Ini enggak banget ini. Enggak, atas beban. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi dengan gua, dan kali ini kita ngider lagi guys. Jadi destinasi wisata yang kita datengin kali ini adalah sebuah curug yang ada di kawasan Situ Rawa Gede, Puncak 2. Namanya Curug Cidulang, dan di sana ada tempat camping juga guys. Jadi sekalian aja yuk kita review tempat campingnya seperti apa, dan curugnya, dan katanya di tempat wisatanya itu sudah mulai bagus, sudah mulai dalam tahap pembangunan ya, dan kedepannya bakalan lebih bagus lagi katanya. Jalannya pun sedang diperbaiki. Yuk ikutin terus ngider gua kali ini di Curug Cidulang Situ Rawa Gede. Nah, di video kali ini gua startnya dari Pasar Sukamakmur ya. Seperti biasa patokannya itu Pasar Sukamakmur. Untuk menuju ke lokasi wisata Curug Cidulang ini, kalian bisa ngetik aja di Google Map, ketik aja Situ Rawa Gede atau Curug Cidulang Sukamakmur Jonggol, maka kalian akan diarahkan menuju lokasinya. Yuk ikutin terus videonya, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, yuk kita let's check it out. Bis panen ini. Batu raksasa. Itu hancur gini ya. Oh, mana perbaikin dulu.
Iya, mau dilebar mungkin ya. Awas. Iya, dibuat saluran juga loh. Rumahan bun, mau dibuat rumahan. Wah, habis pada camping bun. Banyak yang camping bun. Mana? Camping. Hah? Ada atas sana yang banyak bendera. Iya. Itu atas Cidulang. Kalau lewat rawa gede tinggal ke atas doang. Karena kita naik motor, atas muter. Sebetulnya mah dekat. Wow, ini enggak banget ini. Atas mah batu. Pulang mah enggak. Berangkat. Belum, masih sepi. Jalanannya nggak selebar ini lagi. Ini udah lebar. Iya, kalau kemarin kan kita ke sono. Ke kanan. Satu kembar. Wah, dicor bun. Hah? Iya, kita kapan-kapan kita review bun. Ditutup kan. Iya, itu dilebarin. Tahu lu. Ah, cuma sedikit, boy lu. Mau ke mana lu? Wah, motor di situ. Masa kalah sama ini? Ini bukan jalan di batu sih.
Itu Curug Ciberem. Oh. Tuh. Tuhan. Iya. Aneh bilang, makanya nanggung. Itu suara apa? Kendel? Bukan, itu saking mekarnya dia. Bayangin dulu sama akar rumput, jalan kaki ya. Kang Dirman gak? Enggak, Kang Dirman gak ikut. Sama Acil doang. Ayah, the real motovlog ya. Ini mah, udah bagus. Kemarin-marin mah, hancur. Ini udah dipegang sama Villa Kayangan katanya. Wow, bun. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau lewat sini jauh. Nih, kalau ke Ciberem bisa liatin tuh. Cuy, nanjaknya kuat nih. Mau ke Curug doang deh, 15.000 ya. Ini. Oh, ada parkirnya di mana ya teh? Parkirnya di mana ya? Bisa di sana. Kalau ke Curugnya ke sana kan ya? Mau katasin aja, Bun? Hah? Katasin aja ya? Iya. Emang di mana harusnya? Sini. Markirnya di situ bisa, sana bisa. Cuman tempat camping, kita kan mau ke Curug ya. Udah naik nih. Naik aja udah. Camping di situ tuh enggak, kalau camping. Camping kok nggak salah 40 apa? Ini dulu gua pertama kali kesini belum kayak gini ya. Masih hutan kopi. Dan sekarang, luar biasa ini. Hi boy, what's wrong boy? Dulu mah kagak bayar ya kan? Dulu bayar sih bayar, cuman waktu ayah kesini nggak ada yang jaga. Oke guys, gua rada lupa ya, perasaan dulu jalannya yang enak sih. Oke guys, jadi kita istirahat dulu di pendopo nih ya, sebelum kita ke Curug. Karena kita mau makan mie dulu, baru ke Curug, karena udah lapar duluan nih. Oke, ikutin terus, nanti abis ini kita ke Curug. Tadi sehabis makan dulu gue bikin di saung ya, di pendopo ini. Sekarang gue lanjut perjalanan ya ke Curugnya.
motor gue tinggal di sini aja dah, parkir. Soalnya gue liatin pada bolak-balik mulu. Ini gue jalan sedikit ke curugnya. Oke. Udah lama banget gue. Gue kemari ada 2 tahun yang lalu ya guys. 2 tahun yang lalu gue kemari. Dan ini masih digarap waktu itu. Harusnya parkir di sini ya guys. Tapi gue motornya di bawah aja. Ribet kayaknya sini. Wah, rame. Apa tuh? Gak, itu orang. Ini suara lutung. Rame ini. Kok malah nutupin jalan sih? Ini jalan. Ya. Siap. Lihat bawah dong. Mau ke bawah. Ya udah. Nah, lumayan. Parang ular. Ini mau nyemplung-nyemplung ya? Nah, ke bawah kan? Oke guys, setelah gue main-main ke curug, gue sempetin untuk spill area campnya di curug Kidulang Kayangan ini. Jadi di sini untuk tiket masuk, kalau kalian mau camping itu Rp50.000, itu udah termasuk ke curug. Tapi kalau kalian cuma mau ke curugnya aja, itu cuma Rp15.000. Itu semua udah termasuk parkir ya. Dan ini areanya ya cukup luas. Oke, untuk fasilitas toiletnya di sini terbilang cukup bersih ya. Nah ini gue spill, liatin ke kalian toiletnya, karena ini terbilang baru, jadi masih bersih banget. Dan di sini ada tempat cuci piringnya, dan di dekat toilet ada musola, dan musola ini bagus ya, terbuat dari kayu dan terlihat sangat adem, enak banget kayaknya. Buat tidur-tidur di sini juga kayaknya enak nih. Oke, kita lanjut lagi dan
di dekat parkir motor dan toilet nih ada warung dan ada juga buat tempat ngopi-ngopinya juga ya. Jadi enak nih Sam, kalau kita mau ngopi-ngopi bisa di warung itu. Dan ini gue lanjutin, kita spill ke dalam area campingnya. Di sini banyak juga yang camping ya, dan terbilang cukup luas tempatnya, bagus. Ini recommended banget buat kalian yang mau camping nih, kayaknya ini bagus banget nih. Dan untuk penerangannya sendiri pun ini terbilang cukup lumayan banyak lampu-lampu ya, jadi nggak, kesannya nggak, kalau malam nih kayaknya nggak terlalu gelap ya, karena di sini terdapat lampu-lampu. Keren, lampu-lampunya kayak lampu jalanan kan, kayak lampu jalan tol, bagus. Jadi mungkin malam juga nggak terlalu gelap banget, terang nih kayaknya di sini. Dan di depan kita tuh udah terlihat tuh ya view-nya, kayaknya bagus banget nih view-nya, perbukitan gitu ya, perbukitan dan pedesaan. Ayo kita langsung aja, yuk kita langsung lihat pemandangannya. Dan inilah view-nya ya. Wih, mantap banget Baraya. Ini mah the best banget view-nya buat camping ya. Ini gua recommended banget buat kalian ya. So, langsung aja masukin daftar camping berikutnya. Oke, di sini ternyata kita masuk ke dalam lagi. Ada toilet lagi ya, jadi nggak usah khawatir nih karena di sini toiletnya banyak memadai, dan juga di sini ada kayak pendopo-pendopo gitu ya buat santai-santai, jadi top banget nih. Dan ini dia toiletnya yang di bagian area camping dalam ya, tapi semuanya sih bisa digunakan. Setelah gua berkeliling-keliling, gua tertuju sama sesuatu yang sangat memukau di mata gua ya guys. Jadi di sini ada kuil Dewa Bumi guys. Masya Allah tabarakallah. Ini tempatnya bagus banget ini. Jadi selain kita buat camping nih, di sini kita bisa lihat pemandangan di atas apa ini ya, kuil apa-apa ya jatuhnya ya. Tapi ini bagus banget bener, dari sini kita bisa ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong cantik sambil lihat perbukitan dan pedesaan ya. Mungkin kalau view malamnya lebih afdol lagi kali ini. Sayangnya gua nggak camping di sini ya, guys. Coba lihat. Masya Allah indah banget Baraya. Oke, setelah gua spill kalian untuk keliling-keliling area campingnya, gua mau ngasih tahu kalian kalau kalian yang kesini bawa kendaraan motor maupun mobil tapi nggak mau naik ke atas, kalian di sini bisa menggunakan mobil warna hijau, mobil hayangan ya namanya. Nah, penampakan mobilnya di video ini nih, kalian lihat. Nah ini, jadi untuk per orangnya itu kalau banyak dikenakan 12.000 dan kalau rombongan sedikit itu 20.000 ya guys. Oke. Udah. Ya. Ya. Ayo bunda.
Oke guys, jadi setelah dari Cidulang ya, kita perjalanan dan pulangnya ya. Setelah kita review-review Curug Cidulang dan tempat campingnya. Tempat campingnya itu bagus. Kamar mandinya bersih. Pemandangannya ajib. Pokoknya recommended banget lah, wajib buat yang apalagi yang suka camping ya. Bisa ke Curug juga lagi. Cuman jalannya agak emang raga ekstrim ya. Cuman ini lagi diperbaikin. Kalau selanjutnya mungkin bakal lebih bagus. Asal kalian sabar mau nungguin bisa. Tapi kalau nggak sabar kesini juga masih worth it kok. Gua aja masih kuat. Masa kalian enggak ya? Jadi segitu aja untuk review gua di Curug Cidulang dan tempat campingnya. Semoga bermanfaat. Nantikan video gua selanjutnya. Yang pasti masih di Ade Ngider. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Oke, sampai di sini dulu video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai jumpa. Ini tadi mau bilang hijau tadi tuh ya. Uh-huh. Itu buat antar jemput, kalau ada yang mau antar jemput boleh. Oh.